Hai Syah and Awal, selamat datang ke Meletup. Hey. Macam mana both of you cope dengan parenthood masa mula-mula Syah deliver Lara Alana? Masa tu kecoh gila ke atau memang korang relax je sebab dah ready? Ya Allah. Kecoh okay. Sangat lah. Kecoh. Sangat chaotic sebab kita orang ingat we were ready tapi we were not actually sebab ialah secara teorinya memanglah kita tak tahu apa to expect. But then when the time comes, kita dah rasa macam terduduk. Jangan percaya kat buku. Jangan. Buku bagus. Banyak baca. Buku dah baca lah. Sebab kita orang duduk baca buku, Google, research dan sebagainya. Tapi tengok oh, mereka dah baca dah habis 2-3 buku tu macam oh, relax. Teori kan, tiba-tiba bila baby tu keluar dengan dia punya apa benda kita baca buku macam nak buat ni. Semua tak nak apply. Jadi kita orang rasa sangat gelabah macam banyak kali dia. Banyak bergaduh juga. Kita banyak bergaduh, duduk dalam kereta pun diam tak bercakap. Kadang-kadang rasa macam ya Allah betul ke kita buat benda ni betul ke? Kenapa macam susah sangat kan? Tapi lama-lama we get the hang of it. Berapa lama tu? Dah 3-4 bulan lah. Tak ada 3-4 bulan. Saya rasa dalam 3 bulan. Sampai sekarang pun saya tak faham anak saya lagi. Mana dia? Dia tidur kat sana. Okay. So sebenarnya, every baby, dia different perangai dia. Ya, yeah, betul. So, yeah. Dia experience dengan anak sendiri, baru boleh. Sebab tu ada yang senang. Buat, nak, tak boleh nak cakap orang tu buat salah atau betul. Jadi kita buat anak kita, betul. Kita tiba buat anak orang salah. So, macam every baby is different. Yeah. So, cara didikan, cara ikut kesesuaian ibu bapa dan juga baby itulah. Jadi Syah rasa, Syah dengan awak rasa macam sebenarnya yang penting sekali ialah teamwork. Yeah. Kalau buat seorang-seorang, Syah rasa Syah mengaku memang susah dan agak mencabar. Now baru yang kita get long kan? Kita nak buat speed test sikit. Okay. Saya kalah lah. Okay, so the only answers adalah nama masing-masing. Syah atau Awal? Okay. Itu saja. Okay. 3, 2, 1. Mandikan Lara. Awal. Buat susu. Syah. Tukar diaper. Syah. Cuci pupu. Syah. Pack untuk travel. Awal. So last one, ucapan untuk peminat you guys dan also haters yang duk mengata kat Lara dekat Instagram dia especially. Yang mengata kat Lara, okey tak apa, saya wakilkan suami untuk cakap. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak. Hanya Tuhan saja yang mampu membalas jasa-jasa anda semua, segala cadangan, doa ataupun apa keprihatinan diorang dan juga diorang punya kadang-kadang nasihat tu kita memang ambil and kita cuba adaptkan dalam apa kita punya life seharian. 1, 2, 3. Haters go to hate. Shake it off. Itulah yang saya dengan Awal selalu lakukan. Shake it off je. Jangan peduli sangat sebab yelah, ada yang suka makan chili sauce, ada yang suka makan tomato sauce. Ada juga suka makan mustard. Betul. Pun ada. Okay, terima kasih Syah dan Awal. Bye.